Ini apa jalan apa? Kerendang Utara. Iya. Oh, Kerendang Utara. Kerendang Lor ya? Iya, oh, Kerendang Lor. Oh, Kerendang Lor. Jamu Suduhan. Ya, Pak. Ini katanya Cibubur, Kerendang Cibubur ya? Iya. Oh, Cibubur bener ya? Ini kenapa? Namanya Kerendang kenapa, Pak? Aduh, enggak tahu ya. Bapak siapa namanya? Saya Sumboto. Hah? Sumboto. Sumboto. Asli mana tuh? Pekalongan. Oh, Pekalongan ya? Kajen, bukan? Iya, benar. Oh, di Kajen. Bojong. Oh, Bojong. Desa apa desanya? Sumur Jomblang Bogo. Sumber? Sumur Jomblang Bogo. Jomblang sumurnya? Sumur Jomblang Bogo. Apa artinya Bogo? Kebaikan. Oh, jadi sumur mah sumur itu ada Jomblang itu. Gitu. Jomblang apa bukan Jomblang? Jomblang itu jomblong itu. Oh, ke dalam gitu. Ya ada ini apa jamu otak? Itu jamu itu tuh pegalinu. Lah katanya jamu kuat lelaki tadi lo. Pegalinu aja. Ulah jamu kuat lelaki enggak deh? Ada lo. Lu katanya jamu kuat lelaki tadi. Oh, 15 biji. Oh, ya telur 15 biji ya. Banget ya. Jamu kuat lelaki apa pegalinu? Ini aja pegalinu aja. Oh, dia enggak yakin soalnya jamu kuat lelaki gambarnya orangnya berambut. Nanti dibuat jamu kuat lelaki buat orang botak. Tumbuh rambut nanti. Iya dia buat entar enggak mujarab. Jakarta Ujak Bandung ban. Meningkatkan stamina Jakarta Bandung. Iya, Jakarta Bandung udah cepat sekarang ada tol Jakarta Medan mestinya Jakmen. Pegalino. Atau Jaksem Jakarta Semarang gitu Bang, jauhan dikit. Urat kuda ada, urat kuda ada enggak? Kalau Jakarta Bandung kosong tuh. Urat madu ada? Ada. Jaya Dipa nomor 5 ada? Wah, tak bener tak. Ketinggalan kali ini tak. Lampu ada ya? Oh di situ tak, di situ bener. Oh, oh. Ini terang ini kok. Oh, tapi kurang. Oh kurang. Kurang. Lu aja minta jamu kuat. Padahal kan udah lelaki, kok kenapa pakai jamu kuat lagi? Hmm. Kenapa sih bang, lelaki kok pakai jamu kuat emang nggak kuat gitu? Pegalino. Ya, biar tambah kuat. Oh tambah kuat. Katanya kalau nggak kuat dikuat-kuatin aja katanya. Harus tambah jamunya gitu ya. Jamu. Kenapa sih abang jualannya jamu bang? Ya karena kebutuhannya jualnya jamu. Oh jamu, enggak yang lain gitu maksudnya jami kayak nama masjid kan ahli kocok jamunya. Oh ahli ya. Oh lihat dulu kocokannya kan. Ah jangan-jangan kocokannya kayak Pakde di dekat rumah saya. Ngocoknya coba bagaimana? Nah, kan lain-lain. Oh kocokannya lain-lain ya. Enggak pakai mixer nih ya. Oh, silakan Pak mau coba jamu. Oh kocokannya begitu. Beras kencur gitu ya. Lain-lain. Oh tekniknya. Belajar di mana dulu Pak? Dari abang ya. Solo. Oh, dari Solo gitu ya. Itu apa aja madu, terus apa lagi nih? Madu klanjang. Itu enggak pakai itu, apa? Apa? Anggur kolesom enggak? Oh, enggak. Enggak boleh Bapak ya. Haram ya? Anggur. Oh, dia mau haram. Suka ada yang ngecer kalau anggur ini. Suka ada yang minta gelasan. Oh, Bapak enggak pakai anggur kolesom enggak? Jadi halal semua nih ya. Bapak orang pesantren sih enggak mau itu ya. Enggak jual anggur kolesom sama enggak? Nutri intisari ada? Nutri sari enggak ada juga? Intisari Raja Wali? Enggak ada, Raja Wali enggak ada? Angker enggak ada? Enggak ada. Jadi Bapak enggak suka minuman alkohol enggak? Tapi uli enggak mau? Uli enggak mau. Tapi orang tanya, tiap hari ada aja. Ada aja nanya? Enggak pernah disediain Bapak? Oplosan ada? Oh enggak ada. Jadi Bapak ini ya, kenapa enggak soda aja? Soda susu? Oh murni ya. Enggak ada permasalahan ntar ya, Pak. Iya. Enggak masalah sih, bisa anggur kolesom kan biasa ada ya. Kenapa sih enggak mau pakai anggur kolesom, Bapak? Enggak mau. Oh, emang Bapak aliran enggak mau gitu ya? Aliran enggak mau deh. Tapi ada yang mau kan? Ya kalau yang beli ya mau, kalau enggak mau. Enggak banyak yang tukang jamu mau pakai anggur kolesom kan? Banyak yang pakai. Pedagang lain-lain. Tapi ada juga penggemar yang enggak mau pakai anggur kolesom ada. Masa enggak mau bawa. Berbahaya. Di rumah banyak gitu. Enggak mau bawa. Di rumah banyak dong berarti. Katanya enggak mau bawa, berarti di rumah banyak. Oh gitu, apa itu itunya, Pak? Mana? Itu kocokannya. Ini Bapak belanja-belanja di mana nih ini barang-barang ini ya? Mitra. Mitra mana? Yang bawah. Mitra 10 toko bangunan. Mitra itu. Oh, Mitra. Pasar Mitra. Kira Mitra 10 yang toko bangunan itu bukan. Enggak jual jamu. Loh, kok setengah, Pak? Iya, banyak-banyak buat apa? Loh, baru kali ini gua jamu ada setengah. Manis-manisnya yang mana? Manisnya mana? Oh dia kental modelnya gitu ya. Oh kalau orang biasa dipenuhin, Bapak nggak campur air panas nggak? Campur. Tapi sedikit gitu ya. Ini air apa ini? Arak putih nih Pak. Jeruk. Oh bukan arak putih. Air jeruk nipis. Oh jeruk nipis. Nggak arak putih nggak ada? Nggak ada. Oh, ini arak putih. Nih caranya minum, cara minum jamu yang benar itu. Cara minum mana? Cara minum. Sudah. Sudah.
bau jengkol katanya. Belum minum. Enggak campur darah ular, Pak. Enggak bisa. Darah ular enggak ada. Darah ular enggak ada. Bapak emang murni gitu ya. Oh, Bapak aliran apa nih berarti jamunya? Aliran ini ya, aliran Islami ya. Aliran murni. Murni. Waduh, botak. Mantap, mantap sudah. Tisu, Pak. Tisu. Gila. Ini tisu. Air putih hangat dong. Panas, Bos. Masih panas. Buat ngedorongnya. Ih, ngedorong, Tok. Emang minum apa, Tok? Enggak, ininya apa, telurnya, Mas. Terasa oh, ya. Amis, gitu ya. Cewek-cewek nggak ada suka minum, Pak? Kalau cewek minumnya apa? Mantap sudah. Ceweknya minum siap hari rapat gitu ya. Rumput Fatima. Oh, rumput Fatima masih ada ya? Dari dulu, zaman dulu ya? Jadi yang paling mahal jamu apa? Yang paling mahal? Berapa? Dari dulu. Hah? Berapa tuh? 30 ribu. Oh, sama telur dah? Telur 2? Satu. Oh, telur 2 berapa? 25. Sampai Jakarta Bandung Sonoan dikit ya. Sampai Sonoan, sampai Pangandaran. Betak 20 tak? Yang Pak Ustadz. Campur dulu. Hah? Gelang. Torok angin. Torok angin ya. Oh. Dia intinya mana tadi, Pak? Bungkusnya enggak ada ya? Mana yang ada coba? Sorry ya. Mau pegal linung. Sido muncul ya. Kalau pulang kampung gua naik bis dia ya. Iya, kalau lebaran. Tuh, dari Sido muncul, enaknya tukang jamu. Bisa naik bis gratis ya. Dilepas menteri lagi ya. Tuh. Gua kenalan emang menteri ya, kan. Menteri. Yang macam-macam. Hah? Bintang film. Amplopnya satu tak. Ini saya taruhin lagi, Pak ya. Oh, udah bunga naga, Pak. Oh, begitu caranya, Pak. Oh, gitu. Airnya kan sedikit, Bo. Oh, gitu. Oh, Bapak tak apa, Jok. Oh, Bapak emang alirannya langsung ke ini aja ya. Ini apa, Pak? Jamu sehat ya. Saya bayarannya ini 20, Pak. Nggak usah kembali. Sekitar sini nih. Ini tanda terima kasihnya, Pak, ya. Makasih, Pak, ya. Semoga tambah laris. Banyak kabar rezeki deh. Amin. Ada umur ketemu lagi, ya nggak? Kemudian tambah laris ujanya. Tambah maju, tambah ke jalan sih. Enggak bisa lewat entar. Maju. Iya, makasih, Pak ya. Langganan ke sini, Pak. Eh, Bang. Makasih. Bang siapa nih? Kasih angpau sama Bang dong. Boleh kasih angpau dong. Siapa namanya, Bang? Bang Mandi. Oh, Mandi. Boleh masukin YouTube ya. Lagi ngapain nih kita nih? Nongkrong. Boleh masukin YouTube nih. Saya mati link, matan kiri. Isinya cuma goceng. Iya. Masukin YouTube boleh ya. Ajak temennya langganan ke sini ya enggak? Abang jamunya apa? Jamunya apa? Ya, siap. Pegelin. Makasih, Bang ya. Pegel-pegel. Biar ini biar tolak. Jalan. Biar jalan. Sama rame sono ya. Makasih, Bang ya. Ada umur ketemu lagi. Enak, saya minum jamu gue enak. Jalannya sehat loh. Mata melek. 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 Sip.